Unggahan akun TikTok @moditabok yang menjelaskan pengalaman mahasiswa memasang kateter untuk pasien pria viral di media sosial. Manajemen RSUD Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pun angkat bicara. Menurut Kasubag Umum RSUD Wonosari, Sunyoto, pada hari ini dilakukan pengumpulan informasi dari yang bersangkutan dari pihak kampus. Ia juga belum bisa memastikan sudah berapa lama mahasiswi tersebut praktik magang di RSUD Wonosari, sebab hal itu merupakan ranah komite keperawatan. Dalam perkembangannya, diketahui pemilik akun TikTok @moditabok merupakan mahasiswi Universitas Aisyah Unisia Yogyakarta. Kepala Biro Humas, Kerjasama dan Protokol Universitas Aisyah Yogyakarta, Sinta Maharani mengaku, pihak kampus sudah memperingatkan atau menegur mahasiswa itu terkait konten yang dibuatnya.